dari tempat tugas lama dalam ruang 4, selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan baru dalam ruang 5 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan tenaga kependidikan sesuai 2 12 30 19 19 96 031 001 golongan ruang pembina 4A, jabatan lama guru bidang studi akidah akhlak pada MAN 2 Kota Bima, jabatan baru guru madya kesmiring kepala MAN 2 Kota Bima. Dua, Dr. Anus M. Adnan NIM 1936-1231-1994-03-1037 golongan ruang pembina 4A guru madya garis miring kepala MIN Kota Bima, jabatan baru guru madya garis miring kepala MTSN 1 Kota Bima. Ketiga, Dr. Anus Kasbir NIM 1968-1212-2003-1002 pangkat golongan ruang pembina 4A, jabatan lama guru madya bidang studi Al-Quran Hadis pada MTSN 1 Kota Bima, jabatan baru guru madya garis miring kepala MTSN 2 Kota Bima. 4, E. Amrin SAG MMSI NIM 1975-0418-2002-12-1001 pangkat golongan ruang pembina 4A, jabatan baru guru madya garis miring kepala MIN Kota Bima. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Haji Nasruddin dicap dan ditandatangani. Kementerian Agama, keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 23 garis miring KP 19.1 garing 2 garing KP 07.5 garing 01 garing 2018. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Agama Republik Indonesia Esos NIP 1967-1231-2005-01-1032 pangkat golongan ruang penata 3C dari pengelola pengadaan barang jasa muda kantor Kementerian Agama Kota Bima, selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan kepala tata usaha MAN 2 Kota Bima. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan peraturan presiden mulai berlaku sejak tanggal pelantikan. Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka diadakan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya dulu, apakah saudara bersedia disumpah? Disumpah dengan cara agama apa? Apakah saudara bersedia disumpah? Siap. Ya. Disumpah dengan cara agama apa? Islam. Iya. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini selain disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang, juga penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan, karena Tuhan Maha Mengetahui.
jangan sekali-kali kami jadikan Tuhan dalam sumpahmu akan menjadi halangan untuk berbuat baik, mematuhi, dan menegakkan perdamaian di antara manusia. Bahwa Tuhan itu Maha mendengar dan mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri sendiri. Dan kepada Tuhan, itulah akhirnya pertanggungjawaban yang akan saudara berikan. Pengucapan sumpah. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya untuk diangkat. Bahwa saya untuk diangkat dalam jabatan ini. Dalam jabatan ini langsung atau tidak langsung. Langsung atau tidak langsung. Dengan nama atau dari apapun juga. Dengan nama atau dari apapun juga. Tidak memberikan atau menjanjikan. Tidak memberikan atau menjanjikan. Atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini. Sesuatu dalam jabatan ini. Tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Menerima langsung. Menerima langsung atau tidak langsung atau 1945 dan segala peraturan perundang-undangan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia yang berlaku bagi negara Republik Indonesia bahwa saya akan memegang rahasia jabatan atau sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya seseorang atau golongan dan akan menjunjung tinggi kehormatan, akan berusaha sekuat tenaga membantu memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya dan memajukan kesejahteraan rakyat di Kota Bima pada khususnya pada Pancasila Undang-Undang Dasar. Pelantikan. Hadirin dimohon duduk kembali. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, maka pada hari ini Jumat tanggal 9 bulan Februari tahun 2018, saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lima dengan resmi melantik saudara menjadi pejabat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bima sebagaimana yang tercantum dalam surat keputusan yang telah dibacakan tadi. Kami percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sesuai yang dibebankan. Semoga Tuhan bersama kita. Kepada pejabat yang dilantik, mohon duduk kembali. Tanda tangan oleh kita.
tahu di mana ada satu paket calon. Jadi sama. Selanjutnya yang kami panggil Dr. Anas Kasner. Selanjutnya kami panggil Bapak Salahuddin Esos, saksi-saksi Haji K. Iskandar Rizal Karnain S.A.D. M.Si, Haji Muhammad Safi S.Pd, dan diketahui Bapak Dr. Anas Kasner.